Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengetes switch hub Gigabyte 24 port TP-Link TLSG 1024D unmanaged untuk Rituan Kurniawan dari Tokopedia. Ini pengetesan di sini masuk ke gambar Wi-Fi. Network internet settings. Masuk ke Ethernet. Sini relay settings, saya masuk ke change adapter option. Ini kita akan masukkan kabelnya untuk port pertama. Sudah masuk. Ini terlihat 1 GB per second. Untuk port yang kedua, sama dengan port pertama 1 GB per second. Untuk port selanjutnya, port ketiga, sini terlihat 1 GB per second. Port keempat, ini sudah terlihat 1 GB per second. Untuk port yang kelima, satu gigabit per second juga masih yang sama yang port sebelumnya. Port selanjutnya, port keenam, sudah masuk 1 GB per second juga. Port selanjutnya, port ketujuh, speednya masih sama 1 GB per second. Selanjutnya port ke 8, sini terlihat 1 GB per second. Port selanjutnya port ke 9, saya lihat 1 GB juga sama seperti port-port sebelumnya. Port ke 10, sama juga 1 GB per second. Port ke 11, sini terlihat 1 GB per second juga. Port selanjutnya, port ke-12. Di sini di Ethernet sudah masuk 1 GB per second. Apanya? Port ke-13. Satu gigabit per second juga. Port selanjutnya, port ke-14, sama seperti tadi 1 GB per second. Port selanjutnya, port ke-15, sini terlihat di Ethernet Unidentified Network 1 GB per second. Port selanjutnya, port ke-16. Unlimited network 1 GB per second. Port selanjutnya port 17. Sini terlihat speednya 1 GB per second. Port ke-18, sama 1 GB per second juga. Port ke-19, sama seperti tadi 1 GB per second juga. Port selanjutnya port 20,
Iya, sistemnya semuanya aman, jadi kita akan coba yang lainnya dulu. Jadi port ke-21. Satu gigabit per second. Port ke-22. 1 gigabit per second juga. Port ke-23. Pak. 1 gigabit per second juga masih sama dengan yang lainnya. Dan untuk port yang terakhir, port 24. Oke, alhamdulillah sepertinya semua port aman. Oke, di sini untuk serial number dari switch sub gigabyte 24 port TP-Link TLS 1024D unmanaged. Itu gitu ya. 21714360903. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.